ini cocok untuk survival, bisa cocok banget ya. Doom, hai, terus, terus, buset. Kalian lihat guys, tadi siang udah makan apel sihir, bahkan sekali itu langsung KO guys. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Nui, si mantul mana betul kok teman. Di video ini saya akan bahas add-on Clear Pasta ya. Kemarin kita membuat postingan di YouTube ya mengenai add-on Clear Pasta yang mana bakal saya bahas ya. Dan kemarin yang terpilih adalah add-on Clear Pasta Deathlock Enderman ya. Nah di sini abang akan buat pembahasan konten yang sama kayak kemarin juga guys ya. Itu konten mengenai kita bakal menguji coba Clear Pasta melawan Clear Pasta ya. Dan ya sama kayak kemarin juga saya bahas guys ya. Dan kali ini kita bakal uji coba ya. Apa itu? Seed, saya bilang man, seed 100001 ini saya bilang dengan sebutan SD10 ya guys ya. Kenapa? Karena namanya terlalu panjang ya. Saya bilang SD10 ya. Oke. Dan kita juga adu dengan si Deadman. Kenapa saya bilang Deadman? Karena namanya panjang, jadi saya bilang Deadman ya. Itu kepanjangannya Deathlock Enderman ya. Nah, jadi saya bilang Deathman aja ya karena terlalu panjang ya. Kita langsung mulai ya. Let's go my friend. Oke teman, seperti biasa jangan lupa masuk ke aplikasi yang bernama Edit Maker Pur Micro PA ya. Oke, kita pencet baru guys ya. Kita bakal adu Clear Pasta melawan Clear Pasta ya. Oke, kita cek guys ya. Kita adu siapa yang menang dan siapa terkuat di antara mereka berdua ya. Oke, mungkin bagi beberapa teman mungkin mengetahui ya Clear Pasta ini ya, kedua Clear Pasta ini ya, mungkin ya, mungkin teman kenal sama Deadman atau kenal sama SD10 ya. Oke, kita cari sini, kita cari yang paling bawah yaitu Deathlock Enderman ya tadi ya. Nah ini ya Enderman, kita ubah menjadi Deathlock ya. Oke, kita buat mode baru. Oke, kita buat sini dengan Deathlock. Oke, kita buat huruf besar, nice. Ini lagi kita buat sini Deathlock. Oke, oke, kita buat gini, nice. Kita pencet perubahan. Oke, pilih skin custom, pencet glary ya, ambil skin. Oke, kita scroll, kita scroll. Oke, kita buat sini nih, telurnya ya, kita buat sini. Karena Deadman ini tuh, karena bentuknya tuh hitam putih guys ya. Hitam abu-abu ya. Nah, kita buat gini aja ya. Oke, dengan kita buat lagi sini, warna hitam ya. Nah, gini ya. Oke, mirip kayak apa itu? Silverfish ya. Oke, kita buat sini jenis keluarga. Kita buat sini, master. Kita buat sini undead dan zombie ya. Oke, okay. Kita scroll lagi, scroll ke bawah, scroll kita di sini, kita buat sini dari 440 guys ya. Kita buat dari yang jadi 4000 ya. Wah bos ya, tenang aja man, di sini saya akan buat darah mereka tuh sama guys ya, dan damage juga sama ya, supaya adil ya. Oke, okay. Kita begini, kita buat ini jadi 4000 guys ya. Oke, lihat 4000 ya. Buset ya. Lebih banyak ini banyak kemarin ya. Kemarin tuh 2000 ya, sekarang 4000 ya guys ya. Oke. Kita buat teleport nih, kita matikan aja guys ya supaya seimbang ya. Oke. Fire Iron, tahan terhadap api ya. Tahan terhadap api ya. Oke. Kita begini 70 guys ya. Oke, lebih kuat daripada Warden ya. Oke, ini sekali hit langsung modal ya. Oke, kita buat gini. Kita punya efek wither ya, efek kebosokan ya. Wah, bakal lebih sangat mengerikan ya kalau kena playernya atau modal ya. Oke, sekali hit langsung modal ditambahkan dengan efek wither ya, boset. Itu ngeri banget guys. Oke, kita buat gini, kita punya yang dia sekarang. Kita buat sini player. Oke, monster ya, agar mereka saling apa namanya itu? Lupa ya. Saling. Saling bersaing ya. Oke. Kita buat ini undead dan zombie guys ya. Oke, kita buat sini kita scroll. Kita buat sini iron golem lama. Dan kita begini pleasure ya. Oke, pencet oke. Oke, kita scroll. Oke. Kita buat gini. Kembal jatuh ya. Oke, dari pencet tera centang ya. Oke, kita buat lagi.
Eton Kili Pasta SD 10 ya. Oke, kita cek ya, ada karena kemarin terpilih guys ya. Oke. Karena pembahasan Kili Pasta di album Abang itu banyak banget guys. Jadi saya langsung buat dua ya. Supaya cepat selesai ya, ya. Supaya enggak numpuk ya pembahasan Kili Pastanya. Oke, kita begini. Kita buat sini namanya. Ini namanya panjang guys, panjang. Nah, oke. Seat 10.000 ya. Nah, 00001 ya. Oke, ini nama panjang banget guys. Oke. Kita buat sini. Nah. Oke, buat lagi 10.000 ya. Nah, oke. Buat lagi. Nice. Pencet perubahan. Oke, pencet query skin custom, pencet gallery ya. Ambil skin, scroll ke bawah, scroll, kita buat role-nya menjadi, kita buat gini aja, gini aja. Kita buat gini. Oke, karena ya SD 10 ini tuh adalah mungkin salah satu keluarga si Nol ya. Oke, dulu abang pernah juga buat add-on Kili Pasta Nol ya. Oke, kalau mau lihat linknya ada di deskripsi guys ya. Itu nama itu namanya tuh playlistnya itu adalah top add-on Kili Pasta ya, itu ya. Nah, oke, kita buat sini monster Andi dan Jumbi ya. Oke, jenis keluarga. Oke, kita scroll lagi, scroll, kita buat ini, kita buat jadi 4.000 guys ya, supaya adil ya, supaya sama ya guys ya. Oke, darahnya sangat tinggi dan tebal ya guys ya, kita lihat siapa yang menang ya. Oke, kita scroll bos, kita buat jadi 4.000 ya. Oke, supaya adil ya. Oke, buat gini, nice. Oke, kita buat gini, kita pencet fire diamond ke tahanan api ya. Oke, kita buat gini damage-nya menjadi 70 ya, kayak tadi juga. Oke, efek wither juga. Nice, kita scroll juga sini. Kita buat sini, kecepatan larinya menjadi 2.5 ya. Oke, kita buat dari sini, target yang diserang. Player, monster. Oke, wandering leader. Iron Golem lama, Snow Golem, dan Pak Pleasure ya. Oke, langsung pencet oke guys ya. Nice, kita scroll. Oke, matikan ini, matikan ini, matikan ini ya. Oke, dan kita pencet kabel jatuh ya. Oke, udah selesai, jangan lupa pencet tanda centang ya. Oke, pencet yang kayak data ini guys ya. Oke, tahu sih namanya. Oke, Dead Rock Enderman versus set ya. Oke, set 10.000. Oke, dan 00001. Wah, panjang banget namanya guys. Oke, nama pembuat sini, nama channel saya Abang Inu ya. Oke, please jangan lupa like and and subscribe ya. Please like and subscribe, karena like dan subscribe itu gratis ya. Masa gak mau subscribe ya? Oke, tekan subscribe please ya. Kita pencet ini ya. Nah, kita buat polisi kita pakai. Nah, polisi 1.20 ya, polisi terbaru ya. Kita buat gini 20. Kita buat ini 60 ya, karena ini polisi terbaru guys dari Michael Bedrock ya. Nah, oke, okay. Kali sini. Oke, okay. Kita ambil ini guys, pencet ini ya, kita buat tunnelnya. Ambil tunnelnya. Oke, okay, coba pencet tanda centang ya. Oke, okay, import to game. Oke, okay, input dimulai. Tunggu guys, tunggu. Oke, okay, tunggu sekali lagi. Oke, okay, dan kita buat word baru guys ya. Oke, okay, pencet kreatif guys ya. Oke, okay, taruh sini tingkat lanjut ya, pencet. Oke, okay, taruh sini, kita taruh seat itu guys ya, seat SD 10 ya. Kita lihat guys, di mana tempat tinggal si SD 10 ya. Oke, taruh sini. Oke. Okay. Gak kelihatan, oke, okay, 10.000 ya. Kita tambah dengan ini ya, 1, 2, 3, 4, nah, ini guys ya, kita tambah dengan itu guys ya, oke. Okay. Lihat dia tinggal di mana guys ya, oke. Okay. Pencet ini ya, pakai sumber daya, oke. Okay. Kita aktifkan guys ya, nah, terpasang. Oke, okay, lihat lagi, lihat. Oke. Okay. Nah, sudah terpasang ya, oke, okay, daripada pencet buat man. Oke, okay, teman kita muncul di Open World ya, oke, okay, kita ambil telurnya guys ya, kita ambil. Oke, okay, kita ambil, kita adu guys, siapa yang menang ya, siapa yang terkuat di antara mereka berdua ya. Oke, okay, kita ambil telurnya. Oke, okay, ini ya guys ya. Oke, okay, nice. Dan ternyata mana tempat tinggal si SD 10 guys ya. Wah, ternyata tempatnya luas ya, luas banget. Ini cocok untuk survival guys ya, cocok banget ya. Oke, okay, 1, 2, 3. Oke, okay.
Gimana dia? Ya guys, dia adalah keluarga si Auntie Nol ya. Dulu saya udah bahas itu ya. Etonya kalau bisa cek di divisi guys ya. Itu udah beberapa tahun yang lalu ya sebab etonya. Ini kenapa enak guys? Lah. Ha bro. Kayaknya guys lihat. Oke, dengan si dia terlihat dari main dia. Doom surprise dia guys lihat. Ya guys, lupa dari mainnya saat mengirikan guys ya. Oke, lihat. Pasar langsung sengit. Creepypasta melawan Creepypasta ya lihat. Oke, siapa yang menang? lihat guys lihat. Di sini walaupun ada ngelek kenapa ya? Mungkin kena grinder ya guys ya. Ya sini lihat. Apakah mereka sesama kuat ya lihat. Bahkan kuda mau nonton guys ya. lihat. Oke, mereka gak mau ikut campur guys ya. Makanya mereka kabur ya. Ya guys lihat. Oke, di sini dia tuh kendaraan tuh agak ada lambat jalannya, tapi agak bahaya guys ya kalau kena ya. Lihat guys lihat. Wah, apakah lihat dulu Andriman kalah melawan si itu ya. Lihat, terus. Hadar terus. Si sapi. si domba juga nonton guys ya. Lihat. Pertolongan sangat sengit. Wah, dia mau kabur, dia mau kabur. Oke. Mungkin dia tahu ya kalau Andriman itu mengirikan ya. Oke, lihat. Pertolongan sangat sengit. Oke, wah. Mereka tuh sama-sama hampir darah tuh hampir sama-sama berkurang guys ya. Lihat. Terus. Siapa yang milih dia duduk dari main? Silakan komen guys ya. Ayo. Pertarungan sangat sengit. Wah, jangan bilang mereka berdua sama-sama kuat guys ya. Lihat. Wah, antara main ini jalannya agak lambat guys ya. Mungkin kena ada kesalahan tadi mungkin. Tapi lihat. Mungkin dengan kekurangannya antara main lagi. Oke, dia mau kabur. Selalu ingin kabur ya guys ya. Kenapa ya? Oke, lihat. Terus. Serang. Tunjukkan kekuatanmu. Ya guys, lihat. Wah. Apa dia tunjukkan dari yang kalah melawan si SD10? Lihat, terus. Hajar. Ayo. Siapa yang menang? Wah. Ya guys, lihat guys. Pertarungan yang sangat-sangat menggemparkan dunia ya. Wah, apakah dia duduk emang kalah? Lihat, jangan begitu guys, jangan cek tuh, no. Wah, ternyata man, dia duduk dari main dikalahkan oleh si SD10 ya. Wah, ternyata dia sangat kuat guys. Oke, jangan menatap kita guys ya. Mungkin jangan menantang kita guys. Oke, kita tantang dia. Kita tantang guys ya. Kita makan dulu. Oke, apakah saya bisa menghadapinya? I don't know ya. Doom, hai. Terus. Buset. Kali hai guys. Tadi saya udah mau makan apel sihir. Bahkan sekali langsung KO guys. Tambah dengan armor netherite ya. Wah, gak nyangka guys ya. Ini bukan main ya. Oke. Doom. Hai. Wah, ternyata ya. Dia tuh bukan sekadar memiliki damage yang sangat mengerikan, tapi dia memiliki kecerdasan yang luar biasa guys ya. Jadi saya ingin menahan serangan dia dari depan. Dia malah menyerang dari belakang ya. Wah. Teman-teman, tadi kita lihat teman siapa yang menang ya. Yang terdapat pertarungan antar Creepypasta melawan Creepypasta ya. Siapa yang menang ya, kita lihat tadi. Ternyata yang menang adalah si SD10 ya. Wah, gak nyangka guys ya. Ternyata SD10 itu sangat kuat ya. Dan dia juga adalah keturunan dari si Nol ya guys ya. Nah, itu Nol adalah Creepypasta yang paling Nol adalah Creepypasta yang sangat lama guys ya. Creepypasta lama. Dan begitu teman yang gak tahu Creepypasta Nol itu apa. Nah, saya mau bisa cek video lama saya di playlist ya. Playlist top add-on Creepypasta ya itu ya. Nah, kita bisa cek itu guys ya. Nah, ya, dan juga di sini kita lihat kayak pertandingan Sasero ya. Saya tadi kira menang adalah si Deadlock dari main. Ternyata Deadlock dari main kalah guys ya. Mungkin karena inilah tempat tinggal si SD10, makanya Deadman kalah ya. Wah, mungkin guys ya. See you guys. Dadah.